Assalamualaikum sanak, jumpa lagi di YouTube channel Udah Catur. Ini saya lagi di Janjang Ampe Puluh Bukit Tinggi. Setelah tadi sebelumnya mengeksplor pasar atas, tadi saya sempat nyobain pisang panggang HMZ yang legend ya, sudah 50 tahun. Terus sekarang saya kembali lagi ke Janjang Ampe Puluh. Nah, di sore hari ini ada yang menjual ini. Nah, itu air aka atau di sini biasa disebut juga sebagai ube tawa. Apa itu ube tawa? Penasaran? Yuk kita lihat perjalanan Udah Catur. Ya, biasanya mangkal itu sore hari ya, di atas jam 5. Ini dari kemarin bikin saya penasaran. Sebenarnya apa ini? Yang hijau ini apa nih bang? Air kacang. Air kacang. Kalau ini? Gula aren. Nah, jadi cepat ya. Ternyata kalau dilihat, ini kayak ini cincau ya bang? Cincau. Oh, sama cincau. Jadi air ube tawa ini, air aka atau ube tawa ini, kita dua pilihan ya. Mau pakai yang air pekat atau pakai santan. Ini seperti yang saya pesan ini. Oh ya, dia disajikannya nggak pakai es ya. Jadi ini air akat atau ube tawa. Saya tadi karena saya lagi panas dalam, jadi saya pesannya yang versi asam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, kayak ada rasa cepat-cepat. Seger ya. Karena pakai yang asam ya. Tapi ada manisnya, manisnya dari gula enau. Jadi kenapa nggak pakai es bang? Kenapa nggak pakai es ini? Kalau pakai es bukan obat lagi bang. Hah? Kalau yang pakai es bukan obat lagi. Oh, udah bukan obat lagi. Jadi kan biasanya kalau di Jakarta ya, air cincau ini pakai es kan. Nah, sini nggak pakai es katanya. Kalau udah pakai es tuh bukan obat lagi. Kalau di Jakarta pakai es. Si air kacang tuh apa tuh bang? Air kacang durai. Apa tuh? Satu gagang 7 helai daun. Satu gagang 7 helai. Kayak apa daunnya itu bang? Kayak daun kacang padar, tapi beda, satu gagangnya 7 helai daunnya. Oh. Airnya terus di daunnya dipras gitu? Iya. Yeah. Yang bikin obatnya itu apa bang? Emang khasiatnya. Oh. Tanya, jadi ciri khas minuman tradisional Sumatera Barat. Iya. Berapa nih bang segelasnya bang? Apanya bang? Segelasnya berapa nih? 5.000. Oh, 5.000. Ini segelas ini 5.000 ya? 5.000. Mudah-mudahan panas dalam saya sembuh bang. Saya udah 2 hari meriang gara-gara radang. Gara-gara panas dalam ini. Nih, sama abang siapa bang? Dendi. Bang Dendi ini. Ini Bang Dendi ini yang sekarang generasi ketiga dari Ube Tawa Sutan Manggito. Nah, ini tadi ya. Ini jenisnya. Ini gula enau. Ini gula aren. Terus ini. Ini nih bang. Ini tadi daun kacang 7 helai. Ini santan. Nah, jadi Ube Tawa tuh ada dua jenis ya bang ya. Banyak. Sebenarnya banyak jenisnya, tapi umumnya dua. Jadi campurannya nih, ini cincau lalu dicampur dengan
ini jeruk. Jeruk sama air akar dan gula aren. Itu yang versi asam. Kalau versi yang manisnya, dia pakai santan dan gula nang. Seperti itu. Jadi Abang Dendi ini dalam seharinya dia bisa jual dua ini nih. Apa namanya? Dua dandang ya. Dua dandang penuh. Sebelum adanya corona, dia bisa jual sampai 6 dandang. Ini apa nih, Bang? Kok ada pepaya, Bang? Pepaya santan. Pepaya santan. Kok ada telur? Kacang pakai telur. Oh. Yang asam kan tadi. Ini rame terus ya. Dari saya duduk beli tadi, pembeli selalu berdatangan. Ada yang bungkus, ada yang minum di tempat. Yang minum di tempat tuh cepat aja, langsung seruput, lalu dia melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuh, ini kayaknya bungkus. Sejak Milo, Bang? Kalau dari awal-awal? Sudah lama, Bang. Sejak tahun 70-an sudah ada. Oh, sudah ada. Sampainya di bawah janjang atau sebelah itu, Bang? Iya. Kok ada yang di botol-botol apa kok, Bang? Sampelnya, Bang. Oh, sampelnya. Dulu kan emang di botol. Jadi kalau larang dari ceri. Kalau dari botol tuh buatnya segitinya, Bang. Oh. Jadi kalau gini, kalau buat banyak tuh mungkin di botol, Bang. Oh. Bang, seorang saya kali ya, Bang? Biasanya berdua aja, Bapak. Oh. Inilah kedai Ubek Tawa Mak Kuto yang ada di bawah Janjang 40. Nah, biasanya menu yang tersedia itu cuma dua ya, ubek tawa santan sama ubek tawa jeruk. Tapi di sini ini ada banyak ya. Ada ubek tawa santan, ubek tawa telur, ubek tawa jeruk, ada ubek tawa papaya. Santannya paling lengkap kayaknya. Dan ubek tawa ai kacang. Oke, Bang. Gitu, Bang. Kasih ya, Bang. Iya. Baru tadi, Bang. Oke, tadi baru aja nyobain Ayaka atau Ube Tawa yang ada di Janjang Ampe Puluh. Ini adalah generasi ketiga si Bang Dendi ini. Sudah lama kali mereka berjualan, satu keluarga itu berjualan Ube Tawa di tempat yang sama. Harganya tadi untuk yang saya coba cuma 5.000 aja, Ube Tawa asam ya. Itu yang paling laris kayaknya. Orang paling nyari dari tadi itu Ube Tawa asam, Ube Tawa asam. Dibanding ubek tawa yang santan. Oke, kalian bisa kalau main ke Bukit Tinggi bisa cari di sini. Ini jam gadang, ini janjang Ampe Puluh. Lalu ini penjual ubek tawa Sultan Mangkuto. Oke, cukup sekian video kali ini. My name is Catur. See you in the future. Bye.